dengan saya Abdul Rahman Sudes. Kali ini saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan yang ada di Pasar Segamas dan perkenalkan dari grup teman-teman kelompok kami. Betul. Saya sudah perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Sudes. Faisal Rahman. Dan kami akan menjelaskan tadi, yaitu pencemaran lingkungan yang ada di Pasar Segamas. Pencemaran yang pertama yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah yang di sini yaitu banyaknya plastik-plastik yang menimbun tanah yang belakang saya ini. Banyak sekali plastik dari bekas pusat-pusat sampah yang ada di pasar ini. Saluran yang menyebabkan saluran airnya tersebut. Pencemaran suara yang terjadi karena suara motor, sepeda motor dan mobil.